んー。<music> Ya, salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Kita akan uh, bahas satu topik yang sangat penting. Bukan merupakan topik yang baru tapi sangat penting dan sesuatu yang sangat penting itu tidak apa-apa kalau diulang-ulang dan di dalam Alkitab juga salah satu pedagogical device alat pengajaran yang digunakan adalah tema-tema yang sangat penting itu selalu diulang di mana-mana. Bukan hanya di dalam kitab yang bersangkutan, tapi juga diulang oleh para penulis kitab yang lain di dalam seluruh kanon. Ya, jadi itulah sebabnya kita bisa melihat tingkat kepentingan dari sebuah tema dengan menyimak tema itu seberapa sering dirujuk di dalam Alkitab. Nah, tidak berarti bahwa kalau hanya satu kali dirujuk, maka itu berarti kurang benar atau salah, tidak, tapi. Dengan mengulang-ulang tema yang sangat penting itu, para penulis Alkitab seringkali mencoba menarik perhatian kita untuk memberi perhatian ekstra terhadap tema yang bersangkutan. Dan karena itu, saudara-saudara, tema tentang dwi Natur Kristus ini adalah tema yang sangat penting untuk kita kemukakan lagi meskipun saya sudah punya banyak seri tentang ini ya. Baik itu dalam kaitan dengan Tritunggal, baik itu dalam kaitan dengan Kristologi, itu saya sudah punya banyak siri tentang ini. Tapi hari ini, saudara-saudara, malam ini, saya akan secara khusus membuktikan Dwi Natur Kristus dari dalam perjanjian lama. Nah, konteks dari pembahasan ini adalah kaitannya, masih ada kaitannya dengan wawancara podcast dari Dr. Richard Lee beberapa hari yang lalu dipublikasikan di channel beliau yang mereka berdiskusi Don dan Pak Edwin berdiskusi dengan tema Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama. Nah, saya sudah kasih tahu Saudara berkali-kali bahwa donditan ini tipe orang yang liar, tidak bisa diatur dengan aturan dan memang itu bukan hanya tipe donditan. Mereka semua itu begitu, begitu ngomong tentang kekristenan, mereka ngoceh sebentar mendadak mereka sudah lari kepada Alkitab, lari kepada Tritunggal, lari kepada ketuhanan Yesus, lari ke Paulus, bla bla bla. Jadi mereka bahkan tidak tertarik untuk berbicara tentang Islam, Islam di mata para polemikus muslim adalah ajaran yang sama sekali tidak menarik dan tidak penting untuk dipertahankan. Karena you mempertahankan sebuah ajaran bukan dengan ngomong tentang ajaran orang lain, mempertahankan sebuah ajaran atau sebuah doktrin itu dengan ngomong tentang ajaranmu sendiri. Nah mereka itu tidak ngomong tentang Islam, mereka tidak ngomong tentang Quran, mereka tidak ngomong tentang hadis, mereka tidak ngomong tentang sirah, mereka tidak ngomong tentang tafsir dan lain sebagainya di dalam tradisi islamik. Teks-teks yang dianggap otentik dan berotoritas mereka tidak ngomong, mereka tidak akan ngomong. Tapi begitu bahas tentang satu topik mendadak mereka akan segera pindah gigi. Bukan pindah gigi, pindah jalur. Dari jalurnya adalah non ngomong tentang perspektif Islam mengenai Isa mendadak Donditan berkali-kali pindah jalur jadi dia selalu offside terus masuk ke jalur orang lain padahal dia tidak punya kompetensi apa-apa dia tidak punya keahlian apa-apa dan dia tidak punya pendidikan yang sama sekali layak menjadikan dia orang yang bisa dijadikan rujukan dia bisa dijadikan referensi untuk membahas tentang satu hal yes Donditan itu tidak punya pendidikan yang layak kalau saudara mau bukti saudara tonton lagi podcast dari Dr Richard Lee itu di awal-awal dari podcast itu, jadi Dokter Richard secara jujur mengatakan saya tidak ahli dalam hal agama, saya bahkan itu tidak terlalu paham tentang hal-hal terkait dengan agama dan dia mengaku sebagai seorang Katolik itu oke okay. kalau orang jujur dengan kondisi dirinya sendiri itu oke okay. malah itu sangat patut diangkat jempol. Artinya dia mengaku secara jujur dia tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian, tidak punya skill dan tidak punya pendidikan yang sesuai dengan topik yang dibahas dan it's okay itu tidak ada masalah di situ kalau orang jujur dengan kondisi dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau saudara dengar Don Ditan langsung nyeletuk kan dokter. Kemudian dia nyinggung tentang dok, uh, gelar dokternya uh, dokter Richard Lee yang PhD ya, dokter of philosophy, kan dokter filsafat pula. Jadi kalau saudara dengar ocehan itu memperlihatkan Donditan memang tidak pernah injak bangku kuliah. Karena semua orang yang injak bangku kuliah artinya terdaftar sebagai mahasiswa pernah belajar di perguruan tinggi kecuali kalau dia belajar di uh, The University of Nonsense dan The University of Abal-abal. Tapi kalau orang yang benar-benar pernah studi, pernah kuliah, menginjak perguruan tinggi, pernah terdaftar sebagai mahasiswa even hanya S1, dia tahu bahwa waktu orang sudah studi magister, sudah studi doktoral, itu sudah sangat spesifik. Jadi, waktu orang studi doktoral itu tidak lagi belajar segala sesuatu, dia hanya belajar satu bidang yang sangat spesifik. Jadi, dia tidak berarti bahwa karena dia punya gelar PhD (Doctor of Philosophy), maka segala pengetahuan itu dia punya, dia punya pengetahuan tentang itu tidak. Itu sebabnya, you perlu bertanya, kamu gelar PhD mu itu dalam bidang apa? Nah, karena Don Ditan tidak paham apa-apa dan -apa, nah memang karena dia tidak sekolah dan orang model begini yang digadang-gadang katanya dia orang yang top dan lain sebagainya bahkan apa namanya? terkenal di kalangan uh, pihak sana ya. Orang model begini yang tidak punya pendidikan yang bahkan tidak ngerti tentang konteks studi sama sekali. Ini yang mereka jadikan sebagai rujukan dan orang liar macam begini. <coughs> orang liar macam begini adalah orang yang harus dibungkam mulutnya, dia tidak punya hak untuk membodohi dunia ini, mempopularkan dusta dan hoaks tentang apapun tentang agama Kekristenan. Dia tidak punya hak itu. Nah, jadi di dalam konteks diskusi itu, saya sudah singgung di dalam presentasi saya kemarin di dalam konteks diskusi itu, Pak Edwin itu bicara tentang dua natur Kristus menurut Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi di dalam teks itu Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 kalau Saudara baca di situ sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan memang itu satu teks yang sangat penting untuk bicara tentang dwi natur Kristus karena dari dalam bahasa Yunani nyato pleroma teot teotetos somatikos teotetos itu bicara tentang keilahian bicara tentang kealahan, nature, apa namanya, substansi kodrat kealahan itu. Jadi seluruh kodrat kealahan itu berdiam secara badili, secara jasmania. Jadi itu Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat, sifat ilahi dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Dan sebenarnya bukan hanya kolose pasal 2 ayat yang ke-9, Tentu saja bisa ditambahkan dengan teks-teks yang lain. Misalnya seperti Filipi pasal yang kedua, Carmen Christi ya. Mulai dari ayat yang ke-6 dan seterusnya. Termasuk juga Yohanes pasal 1, prolog Injil Yohanes. Firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, logos Sarx Egeneto. Dan firman itu telah atau dulu pernah menjadi manusia atau menjadi daging. Terjemahan literal dari kata Sarx ya. Jadi perjanjian baru secara jelas mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat atau dua natur. Natur ilahi yang sejati dan natur manusia yang sejati. Satu pribadi. Kemudian Pak Donditan mulainya itu, ah, kamu pengikut konsili Kalsedon katanya. Itu di dalam sesi saya yang kemarin saya kasih tahu saudara, Donditan itu ngoceh sama seperti orang Kentut. Jadi mulutnya maju duluan sebelum otaknya itu berpikir. Karena kalau saudara dengar konteks yang tadi, hanya orang gila yang akan ngoceh begitu. Kenapa? Karena dasar dari Pak Edwin untuk bicara tentang Dwi Natur Kristus adalah kolose pasal yang kedua ayat yang ke sembilan. Nah kolose itu surat Paulus yang ditulis pada abad yang pertama dan merupakan bagian dari kitab sucinya orang Kristen. <tuh> persetan dengan kamu kalau kamu tidak percaya bahwa Paulus adalah rasul yang sejati. Go to hell dengan klaim semacam itu. Tapi bagi kekristenan surat-surat Paulus yang ada 13 itu adalah surat kanonik. Satu kali lagi persetan dengan kamu. Persetan dengan kamu kalau kamu tidak percaya bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang sejati. Silakan masuk ke neraka dengan klaim semacam itu. Tetapi bagi kekristenan Rasul Paulus dan 13 surat kanoniknya adalah firman Tuhan yang berotoritas mutlak. Jadi membuktikan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitab sucinya orang Kristen artinya ditulis pada abad pertama. Tapi mendadak karena dia memang orang yang tidak belajar dan memang tidak punya pendidikan dan memang goblok luar biasa. Mendadak dia ngoceh, ah ini pengikut konsili Kalsedon. Saudara tahu konsili Kalsedon itu pada abad yang keberapa? Pada abad yang kelima. Jadi dia loncatnya itu bahkan jauh sekali. Jadi itu sebenarnya tadi saya katakan bahkan orang yang waras yang tidak perlu sekolah tinggi tinggi aja, tapi orang yang waras dan ngerti dia tidak akan berkomentar begitu. Dan itu sebenarnya dia layak untuk dikasih tahu. Dia ngomong itu sama seperti kentut. Itu dengitan. Nah, kemudian di dalam sesi saya yang kemarin, jadi saya sedang menjelaskan konteks untuk uh, sesi saya malam ini. Di dalam sisi saya yang kemarin saya menyatakan tanpa berupaya untuk membuktikan. Menyatakan bahwa saya bahkan bisa membuktikan. Dwi natur Mesias, Dwi natur Kristus. Kristus itu berarti yang diurapi dan itu istilah untuk Mesias. Saya bahkan bisa membuktikan Dwi natur Kristus dari dalam perjanjian lama dengan sangat amat meyakinkan. Kemudian, sama seperti biasa, saya sudah expect, saya sudah berharap, saya sudah wanti-wanti di dalam pikiran saya bahwa nanti akan ada kadrun yang akan muncul, kemudian buktikan, buktikan, buktikan. Nah, saudara bisa cek komentarnya itu ada di dalam video saya tentang apa namanya, video tanggapan saya tentang lima poin yang kemarin itu, lima poin dari dalam diskusi podcast wawancara Dr. Richard Lee dengan Don Ditan dan Pak Edwin itu. Saudara bisa cek di situ. Yang belum tonton saudara bisa tonton di situ dan saudara silakan baca-baca komentar-komentarnya. Buktikan dari dalam perjanjian lama. <tuh> itulah hebatnya jadi orang Kristen dan itulah enaknya jadi orang Kristen. Sebab semua yang kami katakan itu yes, kami buktikan. Tidak seperti kamu yang cuma klaim-klaim doang. Cuman klaim-klaim doan dan antara klaimmu yang satu dengan klaim yang lain itu saling menggigit satu sama lain. Kemudian kamu bahkan tidak mengerti tentang kontradiksi dan begitu orang lain kasih tahu kamu mendadak kamu sama seperti orang yang baru saja diinfus dengan betadin satu galon kemudian menjadi gila dan teriak-teriak penistaan agama penistaan agama itu sama seperti orang yang baru diinfus betadin satu galon kemudian teriak-teriak. Tapi kalau ngurusin agama orang lain membahas-bahas tentang agama orang lain, oh itu jago luar biasa. Bahkan seperti kemarin dua ustadz yang saya putar videonya bagi saudara, termasuk juga yang terhormat, yang dipertuan Tuan Ustadz Abdul Somad yang pernah ngoceh-ngoceh tentang di salib itu ada jin kafir. Itu orang rumput rupanya sangat kebal hukum di Indonesia ya. Kalau orang Kristen yang ngoceh begitu tuh tidak lama kemudian sudah ada di penjara itu. Tapi kalau yang dipertuan dan yang terhormat Abdul Somad yang ngoceh begitu maka dia melenggang kangkung. Nah termasuk Tuan Abdul Somad mengatakan bahwa memang ada perintah dari dalam Quran untuk membahas agama-agama Kristen dan agama Yahudi Nah makanya kemarin saya katakan Oke okay, itu dihargai itulah orang Kristen kami menghargai Oke okay, kalau Quranmu memerintahkan begitu maka dengan segala hak kekristenan punya hak untuk membela diri Jadi kalau kamu ngoceh tentang kekristenan, ngedumel tentang kekristenan, membual tentang kekristenan, berbohong tentang kekristenan, apalagi menyerang kekristenan secara argumentatif, maka kekristenan sebagai pihak yang diocehin, pihak yang diserang berhak untuk membela dirinya. Dan membela dirinya di situ bukan hanya sekadar defense, tapi termasuk memberikan counter attack. Nah, counter attack berarti berhak untuk membahas tentang Islam dari sumber-sumber Islamik itu sendiri untuk menguji apakah kamu punya hak untuk mengkritik secara valid atau tidak. Karena kalau kamu mengangkat dirimu sebagai si pengkritik, mengangkat dirimu sebagai si pengutak atik, maka pihak yang diutak atik, pihak yang dikritik punya hak untuk mencari tahu, meneliti, menganalisis, menguji Apakah kamu punya hak itu secara valid atau tidak? Karena persoalan klaim-mengklaim -klaim ini kan semua orang bisa klaim. Kalau kamu mengklaim Quran firman Tuhan, kami juga mengklaim Alkitab firman Tuhan. Jadi kalau kamu merasa harus taat kepada Quranmu, kami juga harus taat kepada Alkitab suci kami dong. Kan kekristenan itu agama yang resmi di Indonesia, bukan agama kelas 2 di Indonesia. Dan bahkan kami punya perintah mandat dari kitab suci 1 Petrus pasal 3 ayat 15 untuk memberikan pertanggungjawaban iman dengan terla terlebih dahulu mengkuduskan Kristus di dalam hati kami. Artinya ada perintah untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Terserah kamu tidak mau percaya itu hak kamu tapi adalah perintah dari kitab suci kami untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan yang telah berinkarnasi menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Sang Mesias, Sang Juru Selamat satu-satunya. Termasuk di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Rasul Paulus memberikan mandat untuk kami menaklukkan segala pikiran dan menawannya kemudian menundukkan itu, menaklukkan itu kepada Kristus, bahkan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, merobohkan menaklukkan dan menawan itu istilah-istilah perang, itu istilah-istilah ofensif. Nah, itu bukan perang fisik. Rasul Paulus adalah rasul yang mengajarkan orang untuk tidak boleh menggunakan kekerasan fisik karena di ayat 4 dikatakan bahwa perjuangan kami itu bukan perjuangan jasmania. Jadi itu adalah perang intelektual, perang argumentasi, perang data, perang apa namanya perang ide. Jadi kalau kamu menyerang kekristenan, ngoceh-ngoceh tentang kekristenan, apalagi membual dan berdusta tentang kekristenan, kekristenan berhak untuk merubuhkan, menghancurkan, dan menaklukkan, dan menawan segala pikiran, dan menaklukkan itu kepada Kristus. Itu kekristenan. Jadi lain kali jangan jadi seperti orang yang diinfus betadin untuk teriak-teriak penistaan agama. Ya Kamu yang lancang, untuk selama ini ngoceh-ngoceh tentang kekristenan. Kita bahkan kalau sebut nama-nama kamu para polemikus muslim itu daftarnya itu sangat panjang sekali. Kamu yang lancang. Jadi jangan apa namanya? Jangan jadi seperti orang yang cetek ya. Kalau ngocehin orang kamu jago, begitu diocehin mendadak kamu ngumpul pakai apa namanya? teriak-teriak seperti orang yang lagi mabuk. Oke, Saudara-saudara tapi sekali lagi itu hanya edukasi saja supaya orang Kristen sadar akan haknya, sadar bahwa kita berhak membela diri, sadar bahwa kita bahkan memiliki mandat dari kitab suci kita. Jadi kalau kita menggunakan hak jawab itu kita bukan hanya sedang membela diri, tapi kita sedang taat kepada kitab suci kita. Jangan biarkan siapapun juga atas nama apapun juga menyerang-menyerang, mengoceh-ngoceh dan berdusta dan membual tentang kekristenan bungkam mulut mereka. Dan karena itu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bicara tentang kekristenan. Karena begini, apologetika itu bukan bukan sekadar tentang orang. In fact itu bahkan tidak terlalu penting karena yang paling penting adalah kekristenan itu sendiri. Saya selalu katakan kepada Saudara bahwa kalau Saudara berapologetika hanya dengan niat menghantam orang lain, Saudara itu tidak punya nilai apologetika apa-apa karena membuktikan orang lain salah, katakanlah "you benar", bahwa dia salah itu tidak membuktikan kekristenan benar. Sama juga dengan para polemikus Muslim juga begitu, mereka dikit-dikit bahas tentang kekristenan karena mereka mengidap logical fallacy, itu mereka pikir bahwa dengan menyerang kekristenan, dengan membuktikan kekristenan salah, maka dengan otomatis Islam benar. No. Untuk membuktikan Islam benar itu perlu pembuktian positif, perlu positif case, perlu cara berargumentasi tersendiri. Nah kekristenan juga mengikuti tunduk kepada rule yang sama. Kita harus lebih solid, lebih paham, lebih tertarik bicara tentang kekristenan daripada tertarik tentang sesuatu yang lain. Nah saya lihat di dunia jagat per ini, apologetika ini, Orang itu semangat luar biasa, antusias luar biasa kalau bahas-bahas tentang orang lain. Tapi kalau bahas tentang kekristenan mereka tidak mau, mereka tidak peduli, mereka tidak terlalu antusias. Ah itu apalah itu. Nah itu berarti kamu mengidap penyakit yang sama dengan Kadruns. Jadi kita harus jauh lebih antusias, jauh lebih tertarik, jauh lebih menyenangkan untuk bicara tentang iman kita sendiri. Kecuali kalau kita menggunakan hak jawab untuk menjawab serangan dari pihak lain, maka kita bisa menggunakan counter attack. Tapi even tidak ada serangan pun, even apapun yang tidak terjadi, kita tetap harus tetap antusias untuk bicara dan mengerti dan solid akan iman kita sendiri. Ini para apologet Kristen harus sadar akan hal ini. Jangan kamu bikin channel hanya bahas-bahas tentang Islam. Kamu itu orang Kristen bukan orang muslim. Kamu tuh Kristen jadi harus lebih banyak bicara tentang kekristenan memberikan edukasi kepada publik tentang fondasi dasar-dasar iman yang sulit mengenai kekristenan itu sendiri nah oke okay, saudara saya sudah siapkan materi saya dan karena itu nanti saya akan langsung bagikan kepada saudara Sorry saya tadi lupa convert ke PDF ya untuk saya bisa upload ke StreamYard. yard jadi saya waktu sebentar ya Pak Bapak Ibu saya nanti akan upload dulu ke <coughs> stream yard materi saya tadi ada teknisi yang lagi benarin AC di ruangan saya jadi saya tidak terlalu punya banyak waktu tadi untuk apa namanya untuk mengurus ini ya Dwi Natur Kristus di mana ini oke okay. Theological issue, sorry, 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 bentar ya. Oke. Okay. Yes, saya sudah upload sekarang sebentar lagi Saudara sudah bisa lihat di screen ya. Saya siapkan dalam bentuk PowerPoint supaya kita lihat sama-sama. Tadi saya katakan bahwa saya akan buktikan secara mutlak tanpa keraguan bahwa memang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama atau di dalam Tanak itu adalah Godman Allah sejati dan manusia sejati. Yang nanti akan digenapi, fullfilmenya, penggenapannya adalah inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Ini perjanjian lama, kita tidak bahas tentang perjanjian baru. Artinya, nanti kita akan uh, lihat kesimpulannya bahwa ide tentang Mesias sebagai God, Man, Allah sejati, dan manusia sejati itu bukan ide yang baru dikarang-karang oleh para penulis perjanjian baru. In fact, nanti saya akan kasih lihat kepada saudara-saudara juga bahwa termasuk para profesor Talmudik yang tidak Kristen. Yang bukan Messianic Jews, Ortodoks jus dia Profesor Talmudik juga setuju bahwa Perjanjian Lama mengajarkan mengenai Mesias sebagai Allah sejati dan manusia sejati, Godman. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang awam, yang tidak terlalu ngerti tentang Dui Natur itu apa, saya ulangi satu kali lagi, doktrin Dui Natur Kristus atau istilah kerennya adalah Hypostatic Union, berarti arti Yesus Kristus itu satu pribadi dengan dua kodrat, dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Yang kemudian rumusan doktrinalnya itu dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon tahun 451, tapi tidak berarti bahwa doktrin itu baru pertama kali itu diedarkan kepada publik baru pertama kali dipercayai pada tahun 451. Konsilikal Kalsedon itu dimaksudkan untuk melawan ajaran sesat yang menolak salah satu dari dwi natur Kristus itu. Itu sebabnya ditegaskan di dalam konsilikal Kalsedon. doktrin dwi natur Kristus itu ada di dalam Alkitab baik Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Nah dari dalam Perjanjian Baru itu mayoritas rata-rata orang Kristen itu uh, tidak ada masalah di situ, tapi kadang-kadang mereka keningnya berkerut. Hmm, apakah di dalam... Dalam perjanjian lama memang ada ide tentang Mesias itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yes, saya akan buktikan malam ini bagi saudara-saudara sekalian dan silakan simak baik-baik pembuktian saya. Oke, nanti saudara boleh mengajukan pertanyaan setelah saya menyelesaikan uh, penjelasan saya. Tidak lama, sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit saja karena saya hanya akan fokus kepada dua teks di dalam perjanjian lama yang jelas sekali adalah teks Mesianik yaitu Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dan Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Itu dua teks yang jelas mesianik. Dan saya akan buktikan dari dua teks itu bahwa memang teks-teks itu mempresentasikan Mesias bukan hanya sebagai manusia biasa tapi adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Mari kita lihat mulai dari Mazmur 110 ayat yang ketujuh. Saudara-saudara, saya sudah pernah punya satu sesi khusus tentang Mazmur 110. Jadi tidak semua detail tentang Mazmur 110 itu akan saya presentasikan eksposisinya di sini. Saya hanya akan garis bawahi ide-ide dari dalam teks. Jadi ini eksegesis atau eksposisi berdasarkan teksnya. Saya hanya akan garis bawahi ide-ide dari dalam teks ini yang relevan dengan topik pembuktian positif saya mengenai Dwi Natur Kristus di dalam perjanjian lama. Ini masmur mesianik, masmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku: "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu." pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Nah, saudara-saudara klausa itu dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Itu adalah klausa yang bermasalah karena sebenarnya pemberian vokalisasi yang salah di dalam oleh para masoret. Ya, itu saya sudah bahas berkali-kali tapi saya ingatkan lagi in case kalau saudara lupa. Ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas dari sungai di tepi jalan ia minum oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Oke itu Mazmur Mesianik Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Sebelum saya perlihatkan screen saya poin-poin observasi eksposisi saya dari Mazmur itu. Secara struktural Mazmur itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu bicara tentang Mesias sebagai raja. Jadi ada dua orakel di situ. Orakel itu berarti ucapan ilahi. Kalau saudara baca di dalam terjemahan perjanjian lama, biasanya mereka menerjemahkan orakel itu dengan ucapan ilahi. Jadi ada dua ucapan ilahi di dalam Mazmur itu. Ayat 1 dan ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu merupakan penjelasan untuk ayat yang pertama. Mesias sebagai raja. Kemudian ayat yang keempat itu bicara tentang Mesias sebagai Imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tema yang sangat penting di dalam Ibrani pasal 5 sampai dengan Ibrani pasal yang ke-7. <tuh> Tapi yang menarik adalah di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, masmur 110, dia kembali lagi kepada tema Mesias sebagai raja. Jadi hanya secara sepintas lalu atau sambil lalu, masmur 110 ayat 4 bicara tentang Mesias sebagai imam besar dari keturunan. Uh, dari menurut peraturan Milki sedek. Nah dengan gambaran garis besar itu, sekarang mari kita lihat poin-poin observasi untuk eksposisi mengenai tema dwi natur Kristus. Nah kita perlu mulai dengan establish mengenai mengenai uh, masmur ini sebagai masmur mesianik. Karena begini, saudara-saudara, <tuh> di kalangan para ahli termasuk bukan hanya yang liberal tapi juga sejumlah ahli yang injili saat ini menolak untuk membaca Mazmur 110 sebagai Mazmur Mesianik. Karena apa? Karena kalau Saudara lihat superskripsinya <tuh> Mazmur Daud yang di dalam bahasa Ibrani-nya Le Mismor, uh, Le Mismor, Mazmur Daud menurut mereka preposisi Le di situ itu bukan dari Daud atau of David tapi bagi atau mengenai atau kepada Daud artinya orang lain yang nulis tentang Daud. Nah, masalah dengan pandangan itu adalah pertama, di dalam seluruh kitab Mazmur kalau Saudara perhatikan di dalam Mazmur-Mazmur yang menggunakan superskripsi yang sama, Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 4, Mazmur pasal 5, Mazmur pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 19, pasal 20 dan seterusnya. Menggunakan superskripsi yang sama Le David Mismor, Masmur Daud. Masmur-Masmur itu tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Daud, of David. Jadi dari Daud, bukan untuk Daud atau bukan tentang Daud, tapi dari Daud. Artinya kamu akan menjadi tidak konsisten kalau Masmur 110 mendadak kamu tafsirkan itu tentang Daud, bukan dari Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus sendiri membaca Mazmur 110 itu sebagai Mazmur Mesianik dari Daud. Karena kalau Saudara baca di dalam Markus pasal 12, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat menyatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?" Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, "Tuhan telah berfirman kepada tuanku," Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya bagaimana mungkin ia anaknya pula. Nah jadi kalau saudara baca Markus pasal 12 paralelnya ada di Matius pasal 22. <tuh> Yesus mempresa posisikan bahwa tuanku di dalam Mazmur 110 ayat yang pertama itu adalah Mesias. Jadi Daud oleh pimpinan roh menulis menyatakan Tuanku berfirman kepada Tuhanku bertuhan berfirman kepada Tuanku duduklah di sebelah kananku. Artinya Yesus sendiri membaca Mazmur 110 dan mengidentifikasi bahwa itu bukan Mazmur tentang Daud tapi Mazmur dari Daud oleh pimpinan roh bicara tentang Mesias sebagai my lord, tuanku. Jadi kita punya bukti kitab suci, bukti kanonikal yang tidak mungkin bisa dibantah bahwa memang itu masmur mesianik. Jadi yes, itu masmur mesianik. Nah ada dua poin penting yang perlu diperhatikan dari masmur itu untuk tujuan pembuktian ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan itu tetragrammaton itu Para ahli semua yang membaca kitab ini mengatakan, "Itu merujuk kepada Bapa." Jadi, Firman Tuhan kepada Tuanku, Firman Tuhan kepada Tuanku Yahweh. La Adoni, Firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, kalau saudara membaca klausa itu, Tuhan berbicara kepada Tuanku, artinya Tuhan itu adalah pribadi yang beda dengan tuanku yang adalah Mesias. Jadi Bapa bukan pribadi yang sama dengan Mesias. Artinya Onees Pentakostalism itu pendusta. Itu ajaran sesat. Karena Mazmur 110 jelas dengan menggunakan komposisi percakapan itu atau yang disebut dengan prosopologi itu. Percakapan itu Bapa bicara kepada Mesias firman Tuhan kepada tuanku. Jadi dua pribadi yang berbeda. Nah Biasanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dunia dolah dali ini, kata Adoni di Mazmur 110 ayat yang pertama itu, kepada Tuanku my Lord Adoni, itu biasanya para unitarian termasuk para saksi Yehova mengatakan bahwa Adoni itu berarti manusia biasa, artinya orang yang punya kedudukan yang terhormat tapi bukan Tuhan. Karena menggunakan Adoni bukan Adonai itu yang mereka katakan kepada saudara. Nah, masalahnya adalah begini: kalau saudara baca ayat yang kelima, coba kembali dulu ke sini. Kalau saudara baca ayat yang kelima, di ayat yang kelima mengatakan, "Tuhan, saudara lihat terjemahannya saja menggunakan huruf kapital semua, Tuhan ada di sebelah kananmu." Nah, siapa yang ada di sebelah kanan? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, ke ayat yang... Pertama, duduklah di sebelah kananku. Jadi yang di sebelah kanan itu siapa? Mesias. Mesias yang di sebelah kanan. Dan di ayat 5, Daud mengatakan Tuhan, huruf kapital semua, itu terjemahan dari kata Adonai. Itu kata Adonai selalu untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi di ayat yang kelima, Tuhan yang duduk di sebelah kananmu atau Tuhan yang di sebelah kananmu. Nah siapa yang di sebelah kanan? menurut ayat yang pertama. Mesias. Jadi Mesias yang disebut sebagai Adoni, Tuanku, My Lord di ayat yang pertama adalah Adonai. Yang ada di ayat yang kelima, saudara perhatikan lagi. Adalah Adonai yang ada di ayat yang kelima. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja dan seterusnya. Jadi jelas sekali Masmur 110, Mesias itu bukan manusia biasa. Tapi Mesias yang disebut sebagai Adonai di ayat yang pertama juga adalah, sorry, Mesias yang disebut sebagai Adoni di ayat yang pertama juga adalah Adonai di ayat yang kelima. Jadi bukan manusia biasa, title Adonai itu tidak pernah digunakan untuk manusia di dalam seluruh perjanjian lama, itu selalu untuk Yahweh. Jadi kita setidaknya berhadapan dengan dua pribadi di sini. Ada Bapa yang bicara kepada Adoni my Lord yang adalah Mesias. Dan Adoni my Lord yang adalah Mesias di ayat yang pertama adalah Adonai. Tuhan ada di sebelah kananmu yang ada di ayat yang kelima. Jadi Mesias itu adalah Yahweh di dalam Mazmur 110 itu jelas sekali kecuali kamu pendusta atau kecuali kamu hanya mau ngeyel -nge -nge aja hanya mau muter-muter seperti piong aja dan saudara-saudara itu berarti para saksi Yehova para Sosinian yang tidak percaya bahwa Mesias itu pra termasuk juga Erastus Sabdono termasuk juga apa namanya kaum Unitarian seperti Beni Irawan dan kawan-kawan itu termasuk Rabbinik Judaism termasuk rabbinic Judaism adalah bidat-bidat yang menolak ajaran yang super clear di, di dalam Mazmur 110 ayat yang, pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Semuanya bidat. Kemarin saudara dengar ada perdebatan antara Pak MYM M. dengan Pak Paul Zhang tentang apakah Allahnya orang Yahudi dan orang Kristen itu sama. Pertama, kamu harus bedakan dulu Yahudi yang mana. Kalau Yahudi Rabinik itu beda beda. Yahudi Nik itu percaya berhala karena dia percaya doktrin unitarianisme Dia percaya bahwa Yahweh di dalam Tanak, di dalam Torah Nefim Ketufim itu Unitarian. Nah Masmur 110 itu tidak Unitarian. Masmur 110 itu jelas ada dua sosok Yahweh di situ. Yang pertama itu Yahweh bicara kepada Adoni. Dan Adoni yang adalah Mesias itu my lord di ayat yang pertama diidentifikasi sebagai Adonai di dalam ayat yang kelima. Jadi ada minimal ada dua person di dalam Mazmur 110. Kemudian nanti di kemudian hari, Markus pasal 12, Matius pasal 22, Yesus tambah satu pribadi lagi. Daud nulis atas pimpinan siapa? Yesus mengatakan oleh pimpinan roh. Jadi ada tiga pribadi yang ilahi. Tanak itu tidak unitarian. Jadi Yurabinik Judaism adalah doktrin bidat yang menyimpang, menentang dan bertentangan dengan tanah itu sendiri. Itu jelas, itu super clear. Itu super clear. Nah perlu orang punya logika yang selevel -se Einstein atau Galileo Galilei Kepler untuk bisa mengerti tentang logik dari Mazmur 110 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Nah kemudian Mazmur 110 setelah bicara tentang Mesias sebagai Adoni termasuk di ayat yang kelima disebut sebagai Adonai, yang berarti Dia Allah yang sejati, sosok Tuhan, sosok Yahweh yang sejati, tapi berbeda personhoodnya dari Bapa. Setelah mempresentasikan itu, coba saudara perhatikan, perhatikan penggunaan kata ganti "ia" mulai dari ayat yang kelima. Jadi, Tuhan ada di sebelah kananmu, itu jelas Mesias. Yang warna merah itu Tuhan, itu adalah Mesias. Jadi, Tuhan di ayat yang kelima. Adalah tuanku di ayat yang pertama itu jelas sekali. Tuhan ada di sebelah kananmu. Mu di situ siapa? Mu di situ adalah Tuhan Yahweh yang ada di ayat yang pertama yang warna hijau itu. Jadi sekarang di ayat yang kelima ini, naratornya ini Daud menulis sebagai narator: "Tuhan yang ada di sebelah kananmu. Mu di situ siapa? Bapak Yahweh yang warna hijau di atas." Sementara Tuhan yang huruf besar semua di awal ayat yang kelima itu adalah Mesias, yang disebut sebagai Adonai (Adoni), Tuanku di ayat yang pertama. Kemudian saudara perhatikan di ayat yang kelima, penggunaan kata ganti "ia": "Ia meremukan raja-raja, ia menghukum bangsa-bangsa, ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas, ia minum dari sungai di tepi jalan, ia minum oleh sebab itu ia mengangkat kepala." Jadi, Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 membuktikan bahwa Mesias itu bukan hanya Yahweh, tapi sekaligus adalah manusia, karena saudara perhatikan deskripsi tentang Mesias di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, ia meremukan raja-raja, ia menghukum bangsa-bangsa, ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas dari sungai di tepi jalan, ia minum, itu tindakannya sebagai manusia you tidak mungkin membaca itu kemudian kamu pikir ya Yahweh minum dari tepi jalan dari sungai di tepi jalan jadi dia adalah Adonai dia adalah Adoni yang juga adalah Mesias Raja Nik dari keturunan Daud, Dede David King yang waktu menjalankan misi kemisiasannya dia menjalankan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Itu bisa dibuktikan berdasarkan deskripsi-deskripsi yang digunakan menurut ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh. Itu semua deskripsi untuk aktivitasnya sebagai manusia. Jadi apakah Mazmur 110 adalah Mazmur Mesianik? Yes, Mazmur Mesianik. Kedua, apakah Mazmur 110 mengajarkan bahwa Mesias adalah Tuhan yang sejati? Yes, adalah Tuhan yang sejati. Disebut sebagai Adoni di ayat yang pertama, tapi disebut sebagai Adonai di ayat yang kelima dan jelas itu title uh hanya untuk Yahweh di dalam seluruh Perjanjian Lama. Dan kalau begitu apakah seratus 110 juga mengajarkan bahwa Mesias sekaligus adalah manusia yang sejati? Yes, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 mendeskripsikan tentang apa yang dilakukan Mesias dan itu semua adalah deskripsi tentang aktivitas seorang manusia. Jadi apakah seratus 110 ayat 1 sampai 7 membuktikan bahwa Mesias itu dua natur? Yahweh yang sejati Allah yang sejati sekaligus adalah manusia yang sejati. Yes. Yes. Kamu tidak bisa simpulkan yang lain. Dari Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, itu super clear, super duper clear dari dalam teks itu sendiri. Jadi doktrin tentang hypostatic union itu bukan baru ada di dalam Perjanjian Baru, apalagi Don Titania itu kamu pengikut Kalsedon. Itu dia ngomong seperti kentut, itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama, dan bukan hanya Mazmur 110, tapi juga teks-teks mesianik yang lain. Kita bisa pergi kepada Yesaya pasal 7 sampai dengan Yesaya pasal 11, termasuk juga Yermia pasal yang ke-23 ayat 5 dan 6. Tapi mari kita skip ini, kita pergi kepada teks yang sangat terkenal yang juga nanti dikutip oleh Yesus, dikombinasikan dengan Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi, saudara ingat di... Pengadilan diadili di, di oleh imam besar itu, Markus pasal 14. Apakah engkau adalah anak the son of the Most High? Kemudian Yesus bilang, Ego eimi, akulah dia. Tapi Yesus tidak hanya stop sampai di situ, tapi Yesus bilang, hmm, nanti kamu akan lihat anak manusia datang di awan-awan kemudian menjadi hakim, menjadi raja yang menghakimi dan yang memerintah dunia, yang mengeksekusi judgment atas dunia. Itu Yesus di Markus pasal yang 14 dan paralel-paralelnya di dalam Injil Injil Sinoptik. Jadi Yesus mengkombinasikan Mazmur 110 dengan Daniel pasal 7 sebagai teks mesianik dan termasuk para Talmudik scholar, para rabi Talmudik, para profesor Talmudik juga membaca Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 sebagai teks mesianik. Nanti saya akan perlihatkan kutipannya bagi saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan ini teks yang sangat-sangat menarik sekali. Dan saya sudah punya dua seri sekaligus eksposisi yang sangat detail mengenai Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Mesias di dalam kitab Daniel. Saudara silakan tonton itu di channel Firbum Veritatis. Para admin bisa bantu untuk kasih linknya bagi yang belum pernah tonton itu, jadi saya tidak akan membahas teks ini secara detail lagi. Tidak akan membahas teks ini secara rinci, tapi hanya menyorot bagian-bagian, aspek-aspek dari dalam teks, dari dalam teks untuk menggarisbawahi bahwa Mesias adalah Yahweh sendiri, sekaligus adalah manusia. Aku terus melihat, dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan. Ini sangat penting sekali. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti Bar Enas, seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, the Ancient of Days. Dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara-saudara, ada beberapa poin penting yang bisa dicatat dari. Daniel pasal 7. Satu kali lagi saya tidak akan detail. Saya sudah punya dua sesi yang sangat panjang. Materi presentasi formal disertai kutipan-kutipan dari para ahli, para sarjana di channel ini. Saudara silakan cek di Firpum Veritatis. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari teks yang tadi. Pertama, jelas sekali bahwa di Ancient of Days yang lanjut usia, itu istilah metaforik ya untuk Yahweh Bapa, jadi tidak berarti bahwa Tuhan itu kok tua banget, bukan? itu istilah metaforik. Jadi jelas sekali bahwa The Ancient of Days yang lanjut usia itu beda dengan Bar Enas, beda, beda personhoodnya, beda pribadinya, itu jelas sekali beda. Dan Bar Enas di situ seorang seperti anak manusia, dan itu gelar favoritnya Yesus di dalam kitab-kitab Injil sebanyak 82 kali Yesus gunakan untuk dirinya sendiri. Bar Enas di situ di dalam teks itu jelas dibedakan personnya dari yang lanjut usia. Itu jelas sekali. Artinya satu kali lagi Onees Pentakostalisem adalah pendusta karena Mesias yang di dalam Daniel pasal 7 disebut sebagai Bara Enas itu beda pribadinya dengan Bapa. Jadi Bapa dan Yesus itu tidak satu dan sama. Kemudian yang kedua, Bar Enas itu digambarkan dengan title atau digambarkan dengan deskripsi metafora-metafora yang hanya digunakan untuk Yahweh di dalam seluruh perjanjian lama. Mari kita lihat lagi satu kali. Aku terus melihat penglihatan malam itu tampak datang dewangan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi anak manusia itu digambarkan sebagai the cloud rider, pengendara awan, datang dengan awan-awan di langit. Dan Yesus kutip itu di dalam jawabannya kepada imam besar di Markus pasal 14 dan paralelnya di dalam Injil-injil Injil sinoptik, anak manusia akan datang di awan-awan. Jadi the cloud rider, Yesus adalah the cloud rider. Nah, di dalam seluruh Perjanjian Lama metafora ada cloud rider, penyendara awan atau datang di awan-awan atau di atas awan-awan itu always selalu hanya digunakan untuk Yahweh. Karena itu adalah title yang sangat penting sekali, awalnya digunakan dalam konteks agama-agama pagan seperti penyembahan kepada Baal. Jadi Baal itu dipresentasikan sebagai dewa perang yang mengendarai kereta perang di atas awan-awan. Nah, untuk membuat alusi untuk tujuan kontekstualisasi, membuat alusi kepada latar belakang itu para penulis perjanjian lama mengambil imajeri itu, gambaran itu, the cloud rider itu pengendara awan itu. Mengambil itu dan menggunakannya secara eksklusif hanya untuk Yahweh, untuk ngasih tahu bahwa bukan Baal Tuhan yang sejati. Baal itu nothing pengendara awan yang sejati hanya Yahweh yang disembah oleh Israel itu maksudnya dan latar belakang dan kalau saudara mau teks-teksnya atau latar belakangnya di dalam perjanjian lama ulangan pasal 33 ayat 26 tidak ada yang seperti Allah Ayies Yurun, ia berkendaraan melintasi langit melintasi awan sebagai penolongmu dan dalam kejaya kejayaannya melintasi awan-awan itu hanya Yahweh bicara tentang Yahweh Kemudian Masmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yahweh, Tuhan. Beriarialah di hadapannya. Kemudian Masmur 68 ayat yang 32-33. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah bermasmurlah bagi Tuhan, bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purba kala perhatikanlah ia memperdengarkan suaranya suaranya yang dahsyat dan kita bisa tambahkan dengan mazmur 104 ayat 1 sampai 5 termasuk juga Nahum pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga jadi imajeri gambaran tentang sang pengendara awan di dalam perjanjian lama itu tidak pernah untuk makhluk ciptaan manusia biasa tidak pernah atau malaikat I malaikat yang paling tinggi, penggulu malaikat pun tidak pernah digambarkan sebagai the cloud rider. Tidak pernah. Selalu hanya untuk Yahweh. Dan di dalam Daniel pasal 7, Bar Enas itu digambarkan sebagai datang di atas awan-awan atau datang dengan awan-awan. Digambarkan sebagai the cloud rider. Jadi menggunakan satu imagery yang eksklusif hanya digunakan untuk Yahweh, digunakan untuk Bar Enas. Dan bukan hanya itu juga. Tapi kalau saudara baca di dalam teks itu, terus sampai di ayat yang ke-14 dikatakan, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, artinya tidak ada kesudahannya. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan bukan hanya itu, dia bukan hanya menerima kekuasaan yang universal dan yang permanen, dan yang tidak berkesudahan pemerintahan yang kekal, Raja dengan pemerintahan yang kekal, tapi juga menerima penyembahan yang universal, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Pertanyaan: siapa yang layak menerima penyembahan, devosi, ketundukan, submission yang total? Dan universal dari semua orang, dari segala suku, dari segala bangsa, dan segala bahasa. Siapa yang layak menerima itu menurut teologi Alkitab? Yahweh, tidak ada manusia biasa yang layak menerima penyembahan yang universal. Hanya Yahweh. Kedua, siapa yang pemerintahannya dan kerajaannya itu kekal dan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti, pemerintahan yang permanen dan tidak pernah ada endingnya, siapa? Yahweh, hanya Yahweh Kedaulatan, pemerintahan, kekuasaan, kemahakuasaan Yahweh Itu everlasting, forever and ever Dan gambaran tentang Bar -enas itu bukan hanya menggunakan imajeri Yang eksklusif hanya untuk Yahweh Tapi juga menerima penyembahan yang universal Yang juga eksklusif hanya untuk Yahweh Dan pemerintahannya itu kekal Yang juga hanya eksklusif untuk Yahweh Jadi apakah Bar Enas seorang seperti anak manusia di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14 adalah God man, Allah sejati dan manusia sejati. Yes, kecuali kamu buta. Buta secara spiritual. Kamu tinggal di dalam abad-abad kegelapan dan di dalam belenggu-belenggu iblis setan dari neraka. Panglima-panglima iblis membutakan matamu dan membelenggu engkau. Mengurung engkau di dalam Penjara spiritual yang nanti akan membinasakanmu ketika engkau mati, nanti kecuali kalau engkau tinggal di dalam kegelapan spiritual, di dalam penjara spiritual semacam itu, engkau tidak bisa melihat itu dari dalam teks. Tapi itu ada di sana, itu ada di sana, ada di dalam teks itu, dan dia disebut sebagai bar enas. Seseorang seperti anak manusia. Nah, banyak orang tanya begini: "Kalau dia manusia, kenapa dikatakan seperti manusia?" Jawabannya gampang, karena memang pada saat Daniel nulis, dia belum jadi manusia. Tapi Daniel, di dalam visi apokaliptiknya, sudah melihat bahwa Mesias itu akan datang sebagai manusia, dan dengan bahasa imajeri apokaliptik, dia menggambarkan itu seseorang seperti anak manusia. Jadi clear apakah Daniel pasal 7 bicara tentang Mesias sebagai Godman Allah sejati dan manusia sejati hypostatic union dui natur Kristus. Yes, itu mutlak. Kamu tidak bisa tolak itu. Nah, kalau kamu pikir itu kesimpulan saya sendiri Saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan satu orang. <tuh> Ini Daniel Boyarin kalau Saudara lihat di TV-nya dia adalah seorang Israeli American historian of religion, jadi seorang sejarah agama, ahli sejarah agama yang seorang Yahudi tapi berkebangsaan Amerika, lahir di New Jersey dan dia apa namanya berprofesi sebagai professor of Talmudic culture di Department of Near Eastern Studies and Rhetoric at the University of California. Jadi ini profesor Talmudik, dia orang Yahudi seorang ortodoks Yahudi dan in fact kalau Saudara baca di dalam bukunya yang berjudul The border, Line, border lines ya dia mengatakan secara tegas bahwa dia bukan Kristen, dia bukan bidat, artinya dia bukan penganut apa namanya messianic Jews. Jadi bagi orang-orang Yahudi para messianic Jews orang-orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias, Mesias yang disebut dengan messianic Jews itu bagi mereka itu bidat. Jadi dia menegaskan dia bukan Kristen, dia adalah ortodoks Jews. Profesor Talmudik dan masih hidup sampai sekarang. In fact kalau saudara ketik namanya di Youtube saudara akan lihat lecturenya banyak ada di beredar di Youtube. Dan dia pada tahun 2012 menulis buku berjudul The Jewish Gospel, The Story of the Jewish Christ. Dan Daniel pasal 7 itu sangat troubling banget buat mereka. Mereka pada akhirnya mereka tidak bisa nyangkal. Bahwa memang Daniel pasal 7 itu bicara tentang Mesias sebagai Godman. Kalau saudara perhatikan, ini saya ketik sendiri. Tapi kalau saudara mau baca langsung, ini saya sudah ada screenshotnya. Saudara lihat kan sama kan isinya kan? Ini saya ketik sendiri. Tapi kalau saudara mau lihat, ini saya screenshot. Kita baca yang screenshot saja dari halaman 56. Ini tahun 2012. The reason that many Jews came to believe that Jesus was divine. Jadi alasan kenapa orang-orang Yahudi pada abad pertama banyak Many Jews, banyak orang Yahudi, bukan satu dua orang ya. Ada seseorang di abad yang keenam yang katakan, "Kalau saya bisa mentobatkan sepuluh orang Yahudi saja, itu sudah bagus sekali." Nah, pada abad pertama itu, Mesias bukan hanya mentobatkan sepuluh orang Yahudi, tapi even many Jews, many Jews came to believe that Jesus was divine, percaya bahwa Yesus itu Ilahi, artinya Allah. Was because karena day day di situ siapa many Jews yang percaya itu mereka telah terlebih dahulu punya pengharapan bahwa The saya atau Christ Mesias atau Kristus would be a God man Mesias atau Kristus adalah Allah sekaligus manusia would be a God man saudara lihat yang warna hijau Kemudian dia lanjutkan, this expectation, pengharapan ini was part and parcel of Jewish tradition. Pengharapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tradisi Yahudi. Jadi kalau ada kadrun yang baru mabok lem, Habis minum betadin datang. Orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya Yesus Mesias. Kamu mabok lem itu kamu bicara tentang Yahudi rabinik tapi Yahudi pada masa Yesus dan sebelum masa Yesus mereka punya pengharapan mesias kalau datang itu bukan hanya manusia biasa tapi Yahweh sendiri yang menjadi manusia god man dan Daniel Boyarin ini bukan orang Kristen Daniel Boyarin mengatakan this expectation was part and parcel of Jewish tradition merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tradisi Yahudi dan huruf miring di situ bukan dari saya. This expectation yang miring itu bukan dari saya, itu asli dari dia. Kemudian dia lanjutkan, the Jews orang-orang Yahudi had learned dalam apa namanya belajar secara dengan pembacaan teliti akan kitab Daniel dan memahami bahwa penglihatan-penglihatannya dan pewahyuan-pewahyuannya sebagai sebuah nubuat mengenai Nah, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah Daniel yang mana yang bicara tentang itu? Daniel pasal 7. Jadi Mesias itu Allah sejati dan manusia sejati itu bukan omong kosong, bukan karangan di abad yang kelima di konsili Kalsedon seperti ocehan mabuk lemnya Donditan, kentutnya Donditan. Juga bukan bukan baru muncul di dalam perjanjian baru tapi sudah ada menjadi bagian tidak terpisahkan dari tradisi Yahudi dan tradisi Yahudi yang dia maksudkan di situ bukan hanya Yahudi intertestamental artinya refleksi teologis dari orang-orang Yahudi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada 400 tahun itu itu disebut intertestamental bukan hanya itu tapi itu bahkan ada di dalam perjanjian lama dan dia membahas secara khusus tentang Daniel pasal yang ketujuh. Tadi dia bilang kan membaca kitab Daniel, the book of Daniel. Itu ada di dalam perjanjian lama bahwa Mesias yang akan datang itu will be a God man. They were already expecting that the Messiah or Christ would be a God man. It's close imanmu di dalam Tuhan Yesus itu diletakkan di atas dasar yang solid. Jangan percaya kepada badut manapun yang mencoba membingungkan kamu atau mengolok imanmu. Dialah yang harus diolok, dialah yang harus ditelanjangi ketidaktahuannya, ignoransinya, kebodohannya yang mencoba mempengaruhi dunia ini dengan dusta dan omong kosong. Yesus Kristus adalah Mesias yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Oke, okay, saudara saya sampai di sini. Saudara kalau ada pertanyaan silakan ya. Pak Palm Sri, terima kasih banyak telah menjadi member. Silakan join dengan grup Telegram dan grup WhatsApp untuk nanti bapak bisa mendapatkan langsung materi ini setelah saya menyelesaikan ini saya akan bagikan melalui grup-grup tersebut. Saudara-saudara, ada pertanyaan nggak? Saya belum lihat ada pertanyaan lagi. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita stop saja supaya tidak terlalu panjang juga ya. Bagi saudara yang sudah menjadi member, terima kasih banyak. Dan bagi saudara yang selama ini mendoakan dan mendukung Firmum Veritatis juga terima kasih banyak, saudara untuk semua yang apa namanya saudara sudah lakukan baik itu doa maupun dukungan secara finansial termasuk support secara moral itu sangat berarti sekali. Terima kasih banyak dan. Uh, informasi tentang progres serta kebutuhan pergumulan pelayanan di STT Rai Batam ada di kotak deskripsi bagi saudara yang mau ambil bagian silakan masih banyak hal yang harus diurus bahkan sangat berbatu-batu di bulan ini uh, itu sudah beberapa kali saya share kepada saudara-saudara sekalian mari kita sama-sama mengambil bagian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan satu kali lagi di bulan Natal ini tolong jaga baik-baik diri saudara Jaga keluarga saudara, karena ini bulan yang cenderung berbahaya, tapi tetap cinta Tuhan, tetap bersemangat, dan mari penuh sukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, Allah sejati yang telah menjadi manusia sejati, hypostatic union, satu pribadi, dua natur Yesus Kristus. Itu adalah Mesias yang sejati, bukan Mesias abal-abal yang tukang usap-usap jalan. Tuhan memberkati saudara-saudara kalian, dan salam, sampai jumpa lagi.